Korang semua dah tahu kan, ni episod last watch out eh. Aku dah bagi tahu minggu lepas lagi. Ha, korang mesti suka gila kan? Mesti suka kan? Ha? Yelah, sebab ramai yang tak suka aku jadi host. Lagi-lagi cakap pasal tangan lah, sama macam Mamat tu. Ha, konsep sama lah. Hai. Aku dah tak tahulah nak cakap macam mana lagi. Apa ni aku membebel dah? Ha? Aku dah cuba meyakinkan korang yang kita orang ni cuba sedaya upaya kita orang untuk tidak sama ataupun apa-apa saja. Yelah, dekat dalam dunia ni mana ada benda yang tak sama? Ha? Kalau korang asyik pemikiran yang sama macam tu je, ha, sampai bila lah tak maju? Ha? Akak dah sentap. Akak sentap, akak sentap, sentap. Tapi kalau korang jenis yang pemikiran yang positif dan juga betul boleh terima, korang boleh request watch out season baru dekat komen bawah. Macam apa tu? Korang boleh komen saya nak season baru watch out dekat ruang komen bawah. Nanti tolong aku, adalah job aku seterusnya. Hashtag Darina dah merajuk. Okay, untuk episod yang akhir ni aku nak buat lain macam sikit. Lain macam benda. Ha? Okay, aku nak buat edisi World Cup saja kali ni. Ha, aku yakin korang semua mesti dah tak sabar nak tunggu World Cup kan? Sama lah macam aku. Tapi aku choose lah masa tu aku nak tengok. Okay, tahun ni World Cup dia buat kat Rusia. So, ada 13 stadium akan digunakan. So, mari aku listkan sikit. Volgograd Arena, Ekaterinburg Stadium, Kazan Arena, Spartak Stadium. Apa lagi? St. Petersburg Stadium, Maluzniki Stadium. Aku tak tahulah betul aku sebut ke tak. Ha? Tapi yang tu lah, yang tu. Dan 32 tim yang akan sertai World Cup. Mesti korang dah tak sabar kan nak pakai baju raya sambil tengok World Cup. Ha? Lepas tu sambil makan ketupat, sambil rendang, layan bola sedap. Wah, sedap. Oh ya, yeah, aku nak bagi tahu juga. Walaupun aku pakai baju jersey Jepun, tak semestinya aku sokong Jepun saja. Aku sokong banyak tim, lagi yang menang je. Alright guys, kali ni aku nak throwbackkan sikit World Cup yang lepas. Pada tahun 2006, World Cup dekat Jerman, final Italy versus dengan France, seri dan berakhir dengan penalti. Italy 5, France 3 tak silap aku time tu. Dan pada masa yang sama, korang ingat tak ada satu insiden di mana Zinedine Zidane dia pergi sondol dada seorang mamat player Italy iaitu Marco Materazzi. Kita tengok. Dia macam, dia sondol macam tu. Punca kenapa Zidane buat macam tu disebabkan ada provokasi, gaduh mulut lah antara dia dengan Materazzi lah macam tu. Sebabkan Materazzi ni dia pergi cakap something yang buruk dekat adik perempuan si Zidane. Tapi ramai yang menganggap si Materazzi ni pergi cakap dekat si Zidane punya mak. Tapi Materazzi nafikan benda tu. So cerita dia macam ni, waktu ni dia orang tengah seri. Kalau korang boleh perhatikan kat sini, Materazzi ni dia pergi pegang baju Zidane sekejap je. So yelah, sebab nak defend kan, nak jaga. Mestilah dia macam langgar pasal pegang-pegang baju. Tapi yang si Zidane ni dia pergi usia baik punya atas bawah, macam apa dengan belagak dia. Lepas tu dia pergi cakap dekat Materazzi, dia cakap, "If you really want my shirt, you can have it later." Tu yang si Materazzi ni pun cakap, "Oh, it's true, I shot back with insult." Ha, tak pasal-pasal si Zidane sondol dari dia. Tu gerbuk jatuh. Zidane yang tak pernah buat hal ni pun terus tamatkan kerjaya dia sebagai pemain bola selepas insiden tu. Hashtag Zidane pun dah merajuk. Bagi akulah, isu-isu sensitif, unsur-unsur penghinaan ni semua janganlah korang buat main, okey? Dan banyak juga spekulasi yang aku dapat tahu sehingga kan ada orang dia pergi buat patung Zidane sondol. Tapi walaupun Zidane dah tinggalkan Real Madrid sebagai manager Real Madrid, dia dah pun berjaya kumpulkan trofi yang banyak untuk Real Madrid. Contoh dia macam La Liga, Supercopa de España, UEFA Champions League, tak salah aku dalam 3 kali macam tu lah. Lepas tu UEFA Super Cup, dan juga FIFA Club World Cup. Tapi sekarang ni dia dah retired lah, dia duduk rumah je buka kelas macam nak sondol orang. Dia aku gurau je. Selain daripada tu, seorang player ni memang selalu aku highlightkan dekat dalam WhatsApp. Kalau korang yang jenis memang follower WhatsApp, mesti korang tahulah siapa. Aku bagi hint sikit eh. Dia ni kalau kau bagi batang buluh, dia gigit pun boleh hancur. Siapa lagi kalau bukan Luis Suarez? Dia ni memang nakal sikit, suka provoke punya. Masa World Cup 2014, game Italy versus dengan Uruguay, Luis Suarez dia pergi gigit Mamat Gigi ni. Yang ni lah, yang ni sebelah aku ni. Pemain Italy iaitu defend lah kan? Betul tak gang? Dia pergi gigit Mamat ni, kesian gila. Dia gigit kat bahu. Korang tengok sekejap. Ha, pada masa ni Uruguay nak buat serangan dan striker Uruguay pun menjalankan tugas dia bukan dengan menjadikan gol tapi gigit orang. Tapi bagi aku, Luis Suarez ni aku macam dah tak heran sangat lah sebab dia dah banyak kali dah gigit-gigit orang ni. Contoh dia macam Ivanovic pernah kena dengan dia, Otman Bakal, Otman Bakal ni daripada Ajax Amsterdam. Ha, tak kena kan? Ha. Dan dia juga pernah buat hal jugalah, pergi tumbuk muka Gonzalo Jara. Pernah sekali tu dia tak nak salam dengan Evra. Macam-macam lah gigi besar ni. Kes ni sama jugalah dengan bintang Argentina, Diego Maradona.
Corona pun. Gunakan tangan untuk jaringkan gol masa World Cup 1986. Dah lama dah time ni aku pun tak wujud lagi. Waktu ni diorang lawan dengan England. Selepas insiden terjadi, dia melabelkan diri dia mendapat anugerah tangan Tuhan. Aku pun pelik lah, macam apa benda tangan Tuhan tiba-tiba lah kan. Dalam game bola kau nak buat macam tu. Dan aku rasa Suarez pun jadikan dia sebagai sumber inspirasi untuk tahan bola guna tangan. Lepas tu korang mesti ingat kan, Brazil kena lauk teruknya masa 2014 7-1 dengan Jerman. Yelah, time tu pula lah si Neymar ni injek tulang belakang disebabkan dia kena lutut kanan Juan Camilo Zuniga daripada Colombia masa game suku akhir sebelum diorang jumpa Jerman. Tapi serius lah, fans Brazil time tu hidup dia memang gelap lah. Jalan pun langgan dinding aku rasa. Yelah, mana taknya dengan Jerman kena, dengan Belanda kena. Lepas tu player Jerman Mamat ni, yang ni sebelah aku ni, siap beat lagi Ronaldo punya rekod sebagai penjaring terbanyak piala dunia. Weh, malu gila weh. Dah lah Brazil jadi tuan rumah time ni, pasu kalah teruk pula tu. So korang rasa untuk World Cup kali ni, kalaulah Brazil jumpa dengan Jerman, korang rasa agak-agak dia balas dendam balik tak? Weh, tapi memang aku nak tengok game ni, serius. Sebab aura dia lain macam tau. Sebab lagi-lagi kalau korang nak tahu, Nike dia siap buatkan iklan untuk Brazil khas sempena World Cup 2018 dekat Rusia ni. Ha, jom kita tengok. Korang, aku tunjuk sikit je, okay? Kalau korang nak lebih, kau pergi cari sendiri lah. Tak ada masa nak layan. Alright, okay. Tapi aku nak tambah sikit ni lagi. Korang tahu tak pasal JC Nigeria? Ha, dia memang laku kerasnya. Memang laku teruknya. Dia macam pisang goreng bubuh cheese. Huish. Sedapnya. JC ni sold out dalam masa 3 minit je. Kau beli online ke ataupun kau pergi kedai Nike ke, memang habis. Sampai Nike dia dapat pre-order 3 juta sebelum diorang launch lagi produk ni. Tapi yang sedapnya bukan saja baju JC. Home, away, tapi training, lepas tu jacket training, semua licin habis. So agak-agak korang, apa pendapat korang pasal design baju ni? Dan juga korang rasa boleh tak dikategorikan sebagai JC terboik piala dunia? So korang boleh komen kat bawah. Tapi sebenarnya memang banyak lagi cerita-cerita pasal World Cup ni. Kalau aku nak kupas satu-satu, besok pun tak habis. Banyak sangat cerita. Yelah, drama ada, cerita pasal hero ada, inspirasi ada, kontroversi ada, gua ada, laut ada, masa depan yang gelap ada. Semua ada. Tapi kalau cerita pasal yang kontroversi ni, kalau korang masih ingat lagi lah, Korea Selatan versus dengan Italy, korang masih ingat lagi referee Moreno. Kes dia ni macam complicated sikit lah, sebab ada yang dikatakan cara pengadilan dia tu macam berpihak kepada tuan rumah. Lepas tu dia kena gantung kerja, dia kena penjara punya. Tapi macam-macam lah, banyak lah sangat. Aku dah tak boleh nak tambah lagi dah. Okay, aku dah habis dah throwback. So sekarang ni untuk musim 2018, hebat-hebat team World Cup. Walaupun memang banyak sangat team-team yang best-best, tetapi ada juga ramai player-player yang power tak dapat join World Cup untuk kali ni. Contoh dia macam Leroy Sané, Henrik Mkhitaryan, Gareth Bale, Aubameyang, Alexis Sanchez. Aish, ramai lagi lah. Yang paling aku pelik sekali Leroy Sané ni. Kenapa dia tak dapat? Aku rasa kan ni mesti dia mengelak daripada nak salam Joachim Low. Tu yang nama dia tak dalam senarai tu. Tak ada dah, aku gurau. Dan Virgil van Dijk, defender paling mahal pun tak dapat. Oh, ya. Tak masuk. Belanda tak masuk. Weh, tapi ramai jugalah player-player muda yang dapat beraksi dekat dalam World Cup. Contoh dia macam Alexander Arnold. Dia ni sebagai pemain sayap kanan untuk pasukan England. Dan juga Goncalo Guedes. Sis tak tahu macam nak sebut lah secara betul dia. Tapi inilah dia. Dia main untuk Portugal lah. Muka dia handsome lah. Macam CR. Dan juga Andre Silva. Kalau korang nak tahu, umur-umur diorang ni semua dalam 19-21 macam tu lah. So, kita bagi chance kat diorang. So, kita tengok agak-agak mana satu antara diorang ni yang akan menyelah. Alright, kali ni aku nak share dengan korang fakta pasal World Cup 2018 dekat Rusia ni nanti. Kalau korang nak tahu, mascot untuk World Cup kali ni ialah serigala yang diberi nama Zabi Waka. Korang tengok, comel kan dia? Dengan pakai shade dia tu. Dan lagu rasmi untuk World Cup, Colors by Jason Derulo. Look how far we come now, 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 now. There's beauty in our unity we found. I'm ready, I'm ready.
Okey, bagi akulah, tajuk colours ni dia macam melambangkan kepelbagaian warna yang ada dekat dalam bendera negara-negara yang join World Cup ni. Start. Alright, selain daripada tu, bola rasmi bagi World Cup 2018 diberi nama sebagai Telstar 18. So, kalau korang nak tahu, bola ni dia ada sejarah dia sendirilah. Di mana diorang perbaharui bola ni selepas dicipta first time masa World Cup 1970 dekat Mexico. Dan seterusnya, logo bagi World Cup 2018 diorang lancarkan buat pertama kalinya dekat angkasa lepas. Kau bayangkan kelas tak kelas sebelum diorang launch dekat Moscow nanti. So, ada 3 orang angkasawan daripada Rusia yang melancarkan logo tersebut. Dan last sekali aku nak tanya korang lah, agak-agak korang, haiwan apakah yang akan menjadi prediction untuk World Cup kali ni? Korang komen kat bawah. Jom kita diskusi. Aku dah kata ni last watch out, so aku nak throwbackkan sikit momen-momen yang ada. Silalah Adam. So aku akan rindukan korang lah yang cepat triggered, yang haters, yang segala pujian, kecaman, pakcik-makcik bawang, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak. Okay, bye. Okay, aku nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menyokong Watch Out selama ni, selama 25 episod ni. Dan aku nak ingatkan ke korang, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Dunia Sukan, bagi thumbs up, comments kat bawah dan share video ni. Kalau cepat trigger ke tak cepat trigger ke, komen je lah. Kali ni aku dah tak nak minta dah video-video viral ke apa, sebab dah tak ada Watch Out lagi dah. Sekarang ni aku nak minta korang follow IG, Twitter, Facebook, semualah social media platform yang Dunia Sukan ada. Jangan lupa untuk follow kita orang, okay? Dan kalau korang suka baca artikel-artikel sukan dalam website, korang boleh pergilah dekat www.duniasukan.com. Dan juga korang boleh dapatkan e-magazine kita orang yang baru. Senang je, pergi dia dekat DS Store. Kat situ ada macam-macam barang. Hari tu ada yang minta kat aku lanyard Dunia Sukan lah apa. Pergi je dekat situ, okay? Buat kali yang terakhir ni, aku nak share dengan korang video-video yang ada sebelum-sebelum ni. Video-video Watch Out. Kalau korang tertinggal ke mana-mana episod, korang klik je kat link sebelah aku ni. Satu dekat sini, satu dekat sini. Okay, pergilah layan. Pergilah thumbs up. Kalau tak suka, komen je. Saya kurang minat. Do I care? Gurau je. Selamat berpuasa dan selamat hari-hari raya.